Penerimaan vaksin COVID-19. Ini Abang K. Abang K telah memuat turun dan mendaftar MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Seterusnya, Abang K perlu mengaktifkan dan mengemaskini MySejahtera sebelum menerima notifikasi penawaran untuk vaksin COVID-19. Beliau juga perlu mengisi maklumat tambahan untuk pendaftaran dan melengkapkan penilaian vaksinasi. Abang K akan menerima notifikasi tarikh, masa dan lokasi penerimaan vaksin COVID-19 melalui MySejahtera. Sebagai seorang yang bakal menerima vaksin, beliau perlu membawa kad pengenalan, telefon bimbit yang berdaftar dengan MySejahtera dan memakai pakaian yang longgar dan bersesuaian. Setibanya di lokasi penerimaan vaksin, Abang K dikenaki untuk mengibas QR Code premis sebelum memasuki premis tersebut. Abang K perlu mengibas suhu dan menjalani saringan gejala. Sekiranya bergejala, proses vaksinasi ditangguhkan dan akan menerima janji temu yang baru. Seterusnya, QR Code perlu diimbas untuk pengesahan kehadiran penerimaan suntikan menggunakan aplikasi MySejahtera dan kad pengenalan perlu diberikan kepada petugas kesihatan untuk semakkan identiti. Kemudian, Abang K mendapat penerangan mengenai vaksin yang akan diambil sebelum menandatangani borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19. Seterusnya, Abang K menuju ke stesen suntikan untuk menerima suntikan. Selesai menerima suntikan, Abang K perlu mengimbas QR Code vaksin. Setelah disuntik, Abang K perlu menunggu selama 15 hingga 30 minit di stesen pemerhatian. Sebelum pulang, petugas kesihatan akan menyerahkan kad vaksinasi. Abang K juga akan menerima pengesahan penerimaan vaksin melalui MySejahtera. Abang K mendapat notifikasi peringatan untuk pemberian dos kedua vaksin COVID-19 3 hari sebelum tarikh janji temu yang ditetapkan. Selepas menerima dos lengkap, Abang K akan menerima sijil digital melalui MySejahtera. Vaksin selamat, berkesan dan berkualiti. Lindung diri, lindung semua.